Halo guys, balik lagi di channel NSGT. Kali ini aku mau coba ngabisin 1000 Robux nih buat buka limited box. Kira-kira bisa dapat apa aja ya? Oh iya, sebelum itu coba yuk kita daily spin dulu, terus kita beli limited box yang pakai duit in game dulu nih guys. Kita coba langsung ke part daily claim-nya nih. Kita claim dapat apa ya guys? Kita claim. Oke. Wah, lumayan banget nih guys, baru klaim aja udah dapet 400 juta nih. Langsung aja kita coba beli limited box. Semoga dapetnya bagus juga ya. Oke, 70 juta lumayan ya guys. Hitung-hitung ya, mendekati balik modal lah. Kita buka lagi. Dapat berapa kali ini? Limited, oh enggak. Oke, 35, 25 juta ya. Oke, gak apa-apa, kita buka lagi. Semoga sih sialnya cuma di sini ya. Nanti pas buka pakai Robux dapatnya limited terus gitu. Harapannya sih begitu. 25 juta lagi. Kita buka lagi. Gak kelihatan legendary sih ya, guys. Oke, 40 juta. Lumayan. Kita buka lagi yang terakhir. Dapat apa? 40 juta lagi. Oke. Oke lah. Kita langsung coba aja, kita buka yang pakai Robux. Harganya itu sekitar 45 Robux ya. Kita mau ngabisin sebanyak 1000 Robux. Oke. Nah, di sini di tempat box ini kita langsung coba aja ya, guys. Kita coba beli. Ini kita udah pakai mobil goib nih ya. Siapa tahu dapat barangnya nih, barang-barang goib. Oke, yang pertama. Iya. Oke, lumayan 50 juta. Kita buka lagi. Yang kedua, kira-kira dapet gak nih? Jarangnya sih pengen dapetnya legendary ya guys. Cuma dari tadi sih nge-spin gak ngeliatan legendary ya. Oke, 25 juta. Coba kita sambil jalan ya guys. Kita coba sambil jalan nih. Mungkin gara-gara diem di tempat kali ya dapetnya jelek. Kita coba sambil jalan pakai mobil goib. Kita coba, kita beli lagi limited box ya. Semoga dapat legendary ya guys. 1000 Robux nih. Iya, iya. Sama aja guys, 25 juta juga. Dapatnya biasa mulu ya. Apakah ada trik-trik khusus gitu biar bisa dapat ya legendary gitu? Atau yang limited-limited? Kita coba buka lagi. Iya, agak limited juga sih, 40 juta. Oke lah, kita spin lagi. Masih lumayan banyak sisanya ya, masih 700. Kita coba terus. Kali aja di deket terakhir gitu kan ya, dapat limited, legendary. Kita lihat. Iya, kok jelek-jelek terus ya dapetnya. Ya lumayan sih dapet duit, tapi duitnya juga gak sebanyak itu sih. Kita coba ganti mobil aja lah guys. Kita coba pakai. Nah, kita coba pakai mobil Demon nih guys. By the way, nanti di mobil ini akan di video berikutnya ya guys. Kita lihat reviewnya. Soalnya di mobil lihat tuh guys, kenceng banget guys. Oke, iya, oke, langsung bagus. Lumayan nih, dan awal langsung dapat 400 juta. Oke, kita coba pakai mobilnya terus. Ini lihat tuh guys, mobilnya kenceng sekali guys. Next video ya guys, kita review mobil ini. Oke, awalnya bagus sekali pakai Demon. Oke, apakah dapat lagi 300 juta. Oke, mobil ini lumayan membawakan uang ya guys. Kita buka lagi pakai mobil ini. Kita butuhnya legendary nih guys. Dapat, nggak ada legendary sih dari tadi, nggak kelihatan. Oke, udah mulai jelek lagi ya dapatnya. Nggak kelihatan legendary guys. Apa emang nggak ada legendary di sini? Nah, ada kan harus. Nggak kelihatan gitu ada legendary. 400 juta, oh enggak, jadi 400 juta lagi ya guys. Coba kita buka lagi, ini kok makin nipis ya saldonya ya. Tapi nggak ada limited atau legendary gitu ya didapet. Oke, udah mulai jelek-jelek terus nih guys. Kita coba buka lagi ya.
Aduh, dapetnya rata-rata uang semua nih. Gak ada mobil limited. Oke. Kira dapat serumbu, tapi dapat 25 juta lagi. Kita coba lagi, daily box lagi. Ini kan rasanya kayak kurang lebih sama aja ya, pakai Robux sama pakai duit biasa ya dapetnya. Kirain kalau pakai Robux itu lebih banyak legendary-nya gitu atau limited-nya. Ini sama aja kayak klaim biasa atau beli pakai uang biasa ya guys. Bedanya yang nggak harus nunggu aja sih. 70 juta, oke. Kayaknya oke, kita ganti mobil lagi guys. Kita coba pakai Zenix aja nih, Zenix Limited. Nanti kita buatin reviewnya juga ya guys. Mungkin habis Demon ya guys, baru Zenix. Oke, kita spin lagi, coba pakai Zenix. Oke, awalnya udah buruk. Mungkin awalnya buruk, endingnya lebih bagus ya guys. Tadi Demon awalnya bagus, dapetnya 400 juta, 300 juta. Tapi endingnya buruk, oke, siapa tahu ini kebalikannya. Kita lihat. Iya, oke. Gak kirain dapet limited, 25 juta lagi. Udah mau habis nih guys Robux-nya, tapi belum ada satu legendary pun terlihat. Apalagi didapatkan ya, gak ada. 400 juta, oke, 40 juta. Kok makin jelek, makin lama dibuka ya nih kotak. Kita coba lagi, buka lagi. Gak ada legendary loh. Kok bisa gak ada legendary ya? Ini bukanya banyak loh. Gak ada legendary. Kita coba ganti lagi deh mobilnya. Mobil Watnas kali ya. Kita coba mobil Watnas. Siapa tahu membawa keberuntungan nih mobil Watnas. Kita coba buka lagi. Ini udah semakin tipis. Tapi gak ada satu legendary pun gitu yang terlihat. Baru terlihat aja nggak ada gitu. Oke, nggak bagus juga guys. Dapetnya duit, duitnya juga ya. Ya aduh, malah nabrak lagi guys. Kayaknya makin buruk nih guys. Oh iya kan guys, kirain dapet 30 juta. Jadi 40 juta. Kita buka lagi, udah mau habis. Gagal dapat legendary nih guys kayaknya. Limited guys, tidak limited. Iya, limited gak dapet-dapet guys. Kayaknya lebih mending buka yang harian aja ya, sama aja ya, daripada buka pakai Robux ya. Gak ada satu legendary pun terlihat, gak ada loh. Kita coba lagi. Iya limited. Iya, 20 juta lagi. Oke, kita coba lagi ya guys. Ini udah sisa terakhir nih guys. Kita buka aja langsung yang terakhir. Dapet, ya ampun, gak ada legendary juga. Oke, lumayan lah dapat satu limited. Tapi ini limited juga yang rare guys. Limitednya rare. Oke, kita coba langsung lihat aja mobilnya. Dapet, ya nanti kita buatin juga ya guys reviewnya ya guys mobilnya. Ternyata gak ada satu legendary pun ya guys. Oke, mobilnya pelan juga ternyata guys. Kita ganti dulu ya ke mobil lebih kenceng. Kita pakai mobil Demon aja guys. Oke, kita pakai mobil Demon. Oke guys, jadi itu dia guys hasilnya. Ngabisin 1000 Robux buka limited box. Gak ada terlihat satu legendary pun guys. Dapat limited aja cuma satu, itu juga yang rare. Oke lah guys, kalau gitu terima kasih semuanya yang udah nonton. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like. Bye bye.